Babin Kamtipmas 5 desa yakni Desa Tedeng, Akediri, Acango, Kuripasai, dan Hoku-Hoku melaksanakan terobosan kreatif yaitu program Polisi Sahabat Lansia. Hal ini bermula dalam rangka Hari Raya Idul Adha ketika Brigpol Hendrik menerima penghargaan dari Kapolres Halmahera Barat AKBP Deni Herianto. Dan seketika itu pula ia tergerak hati untuk melaksanakan sambang dengan memberikan sedekah pada seorang nenek yang biasa dikenal dengan Oma Yuliana Kadedo. Oma Yuliana yang berusia 87 tahun hidup menjanda di Desa Tedeng. Kunjungan Brigpol Hendrik ketika menemui Oma Yuliana berlangsung penuh kebahagiaan. Dari Jailolo Halmahera Barat, Brigpol Hendrik Beno Tribrata TV, salam Tribrata.